kami menghormati Pak Hasto Kristianto dan beliau sahabat pimpinan kami juga, sahabatnya Pak Prabowo. Ya namanya presiden karena selengket dengan menterinya. Presiden harus satu padu dengan para menterinya yang menjabarkan kebijakan dari seorang presiden. Ya kecuali melakukan tindak pidana korupsi, kecuali melakukan pengadaan dengan cara-cara yang tidak proper. Nah itu baru tidak lengket karena itu kepentingan pribadi yang bekerja. Kita pada hari ini, dan di depan sudah terlihat ada salah satu gubernur kita, Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak. Sudah berfoto bersama sepertinya beliau, baik? Baik. Ya, kami menghormati Pak Hasto Kristianto dan beliau sahabat pimpinan kami juga, sahabatnya Pak Prabowo. Kami sepakat dengan pernyataan beliau bahwa pemimpin itu harus menyampaikan gagasan. Seperti juga halnya yang dilakukan Pak Prabowo selama ini, menyampaikan gagasan-gagasan besar bagaimana melanjutkan capaian pemerintahan saat ini, menjadikan Indonesia besar, menjadikan Indonesia maju, menjadikan Indonesia disegani di kancah internasional. Dan kami tentu yakin beliau juga sepakat bahwa di antara para elit harus akrab satu sama lain, harus menjaga kekompakan, dan harus guyup satu sama lain. Hal yang ditunjukkan oleh elit kita saat ini ya, dengan kekompakan, dengan guyupnya, maka kita bisa menyelesaikan agenda-agenda besar negara dan bangsa kita. Saya Fili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.